Oke, jadi saat ini yang tunjukkan kepada kawan-kawan adalah motor yang dimodifikasi seperti ini. Jadi di belakangnya ada seperti apa ya aku bilangnya? Tempat lah ya. Seperti ini. Jadi ini isinya adalah sembako. Jadi kalau kalian tahu, ini sebenarnya inovasi dari Kodam 12 Tanjung Pura untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat Kalimantan Barat terdampak COVID. Jadi motor-motor ini nantinya akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat langsung ke rumah. Jadi tidak lagi ada antri-antri. Jadi ibaratnya ini jemput bola gitu. Jadi aku mau tunjukin kepada kalian semua kalau modifikasi yang dilakukan itu adalah dia menambahkan seperti as roda lagi ke belakang seperti ini. Dan dia disambungkan dengan box yang beroda dua. Jadi hasilnya isinya seperti ini. Kalau saya lihat sih isinya di sini bisa berapa kotak ya? 2, 4, 6, 8. 8 kotak. Ini belum ditimpa lagi ya. Kalau ditimpa lagi rasanya sih masih bisa. Jadi alat ini juga dilengkapi dengan penyemprot disinfektan nantinya seperti ini. Yang disiapkan di setiap kendaraan ini.